awalnya terumbu karang itu saya kira cuma batu-batu biasa saja. Terumbu karang itu sebagai sumber oksigen ya, yang memproduksi oksigen lebih dari pohon. Berawal dari kisah masa kecil saya, waktu itu kerjanya ke laut hanya merusak terumbu karang. Karena tidak tahu apa sih pentingnya terumbu karang, hanya asal nangkap ikan dan menginjak-injak terumbu karang. Bagi saya tidak ada perasaan apa-apa waktu itu, enjoy saja. Pertama itu karang, karena begitu saya tanya apa itu karang, saya bilang batu gitu loh. Jawabnya keras lagi, udah kenceng, salah gitu loh. 70% ya jenis-jenis karang itu berada di Indonesia. Posisi Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, dan itu yang membuat ketahanan terumbu karang di kita ini lebih tahan dibandingkan yang lain. Di Indonesia terumbu karang sangat berarti, sangat memainkan peran penting bagi pemangku kepentingan, baik itu perlindungan, juga manfaat ekonomi ya, melalui wisata maupun perikanan juga, dan tentunya sangat penting dalam hal estetik dan juga sosial budaya. Kebutuhan data itu menjadi concern kita semua. Tidak hanya kementerian yang mengurusi tentang laut, jadi kita semua terintegrasi. Project Island Color Atlas menjadikan salah satu terobosan yang ada di dunia bagaimana untuk memetakan seluruh terumbu karang Indonesia dengan resolusi yang sangat cukup detail, dan di mana mereka menggunakan tools dan alat, baik menggunakan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing, dan di mana ini bisa diakses secara online dan juga data bisa didownload secara gratis. Island Coral Atlas ini dapat membantu pekerjaan saya sebagai seorang coral reef ecologist, karena kemampuannya menyediakan data skala besar tentang kondisi kesehatan dan penyebaran terumbu karang. Ini bisa menjadi baseline data untuk perencanaan. Jadi kita sudah memiliki data dasar untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada suatu daerah. Bagaimana informasi tentang manfaat fungsi dari terumbu karang untuk masa depan anak cucu kita 10, 20, 30 tahun mendatang ini menjadi penting. Sehingga informasi ini mudah-mudahan dapat juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan di luar sector kelautan dan perikanan. Island Coral Atlas akan sangat membantu pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya 30 juta kawasan konservasi pada tahun 2030. Dari beberapa workshop yang diberikan, kami mengerti begitu sangat pentingnya karang terhadap kehidupan manusia dan alam ini.